Jadi sampai situ dulu. Iya, bentang ya. Yang jembatan itu. Cuma memperlancar apa antar daerah dari Bengkulu Lampung. Kalau selama ini kan rawan kecelakaan kalau ada yang lama kan, ya sekarang ya, otomatis ini mempermudah mobilitas barang orang juga sangat bermanfaat. Nah, dengan dibangun ini alhamdulillah kondisi jalannya semakin baik, tentu lebih safety, lebih aman. Nah, ini yang kita harapkan. Maka sengaja saya datang langsung untuk melihat bagaimana sekali lagi bangunan ini sudah selesai. Saya berterima kasih sekali kepada pihak kementerian yang sudah memperbaiki jalan nasional yang sekali lagi ini menjadi poros. Ya, urat nadi perekonomian Bengkulu menghubungkan antara Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung. Sekali lagi ini akan pasti dirasakan sekali manfaatnya oleh pengguna jalan, terutama bis Trans Sumatera yang melalui lintas barat Pulau Sumatera. Tapi sekali lagi kesimpulannya, saya berterima kasih atas nama masyarakat Bengkulu. Jembatan dan jalan yang tembus baru ini akan sangat mempermudah dan memberikan rasa aman bagi pengguna kendaraan lintas darat ini. Kemudian yang ketiga, tentu ini bisa perlu kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama, terutama terkait dengan pelestarian kawasan hutan lindung yang ada di sekitar ya jembatan Manulai. Ya jelas sekali ini ya transportasi untuk masyarakat, ya daripada kemarin dengan sering kecelakaan, bawa-bawa barang konsumsi yang untuk provinsi Bengkulu ya tidak akan terhambat lagi dengan adanya jembatan yang apa namanya sekarang ini, jalan dan jembatan yang dibangun sekarang.